Hey guys, balik lagi di channel Cultivar. Jadi hari ini kita akan datang ke salah satu keramik artis yang pengalamannya banyak banget di dunia keramik. Oke, tunggu apa lagi? Kita langsung lihat. Oke guys, jadi kita udah nyampe di tempatnya Mas Haryo, itu keramik Puspa. Ini tempatnya, lokasinya di Senopati. Oke, kita langsung masuk aja ya. Siap. Halo, halo, halo. Numpang ya, maaf mengganggu. Mau lagi ngajar ya? Iya. Ini Mas Haryo buka kelas ya di sini? Iya. Ngajar. Ngajar pagi sih biasanya. Ngajarnya pagi. Sampai jam berapa? Sampai jam 1. Tapi orang-orang boleh lebih. Tapi saya udah enggak ngajarin lagi kalau udah lewat jam 1. Oh, jadi udah dilepas gitu ya. Nah, ini lagi pada bikin apa nih? Lagi bikin mangkok. Mangkok. Boleh lihat-lihat nggak om dalam? Silakan. Oh, ini mesinnya berarti di bawah ini om? Ya, yang listrik. Yang nggak listrik ada lagi. Oh, di belakang. Ntar kita lihat-lihat ya. Boleh. Oh, ini dijual. Yang mau nanya berarti langsung datang sini om ya, cara belinya ada online-nya nggak sih? Jadi jualannya offline doang. Offline doang. Ini piring-piring dari tahun berapa nih om? Biasanya ada yang udah lama semua ya? Enggak, ada yang baru. Ada tahunnya kalau di bawah di kanan kanan. Oh, ini 2001, stripnya 1. Baru 20 tahun. 2001 baru 20 tahun. Ada yang lama. Ini tahun 2000. Udah lama ya. Baru 21 tahun. 21 tahun nih umurnya. Ya gitu. Kita lihat-lihat tempatnya Mas Haryo. Anyway, banyak yang keramik artis belajar dari Mas Haryo dari sekarang gitu kan? Saya nggak lihat, lumayan ya. Kalau artis saya nggak tahu sih. Banyak lah. Kalau di belakang itu berarti yang mesin manual ya? Iya, manual. Ada oven, ada mesin. Di situ juga ada oven. Mau lihat ke belakang? Boleh dong. Oh, ini kalau lagi pembak. Ini biskuit berarti ya? Biskuit. Biskuit ya. Jadi kalau tunggu biskuit, biasanya full biskuit doang, nggak dipakai buat glaze ya. Kalau yang orang punya tunggu dua ya biasanya. Iya, tapi nggak tahu sih tempat lain. Kalau saya gitu terpisah sebetulnya ya. Sebetulnya bisa dua-duanya. Waktu tukang itu suka kadang-kadang pakai buat biskuit juga. Oh gitu. Nah, yang ini. Tapi ini nggak dipakai buat high firing berarti? Enggak. Oh itu meja manual. Iya, ini manual. Lagi nggak dipakai ini. Iya, ini lagi nggak banyak yang pakai sejak pandemi. Ada yang mesin. Biasanya rebutan yang mesin, tapi yang mesin biasanya kalau untuk yang umurnya lebih tua boleh pakai mesin. Ini duduknya di sini berarti om? Iya. Ini berarti kalau orang satu kaki doang begini ya? Ya tapi istirahat gitu. Oh, ini caranya kakinya jangan gantung nih pegel. Jadi pindah sini aja. Kalau mau stopin diamin aja berarti ya? Diam boleh. Atau ngeremnya dikit ser gitu. Seru juga ya, nggak pernah pakai alat ini. Oh iya, dia beda nih om ya, ini pak model pakai batuk bata ya. Ini berarti berat banget nih musinya kasih lampu nih ya. Lampu ece-ece boleh. Kalau gue pakai handphone nih biasanya ngekernya buat melihat terang. Oh iya. Ini lebih tahan lama. Di sini banyak peralatan ini. Ini yang udah glaze, tinggal masuk. Oh ini antrian ya? Antrian. Oh orang bisa bakar di sini ya mas ya? Bisa. Tapi yang temperaturnya sama. Ini ngikutin inilah ya, kurang lebih ya. Jadi kalau yang pengen bikin keramik, nggak tahu bakar di mana, Puspa.
glaze gitu. Ya, glaze ini boleh. Glaze ini boleh. Boleh. Ini slip apa glaze? Glaze. Putih ya? Ini saya bilangnya dolomite karena ada sebagian besar campurannya ada dolomite-nya. Ini efeknya kayak gimana sih dolomite? Kayak gini. Oh, dia ada rani-rani gini. Ya. Ini dua. Tahun berapa nih yang bikinnya? Udah tahun 2001. Ini berarti 20 tahun. Baru 20 tahun kalau kata Mas Ari. Mulai bikin keramik dari tahun berapa? 98. Udah lama juga ya, jadi kurang lebih 23 ya. Oh, mulai bikin tahun 98 itu karena? Saya suka bikin-bikin. Bikin apa aja sih sebenarnya? Awal mulanya tuh? Ya misalnya kayu suka, apa aja lah pokoknya kerajinan tangan lah ya. Terus kok kenapa bisa nyantol tadi ke kami? Sempet lihat teman dari arsitek, jurusan arsitek dulu kan saya kuliah. Ada teman arsitek bikin dulu. Wah, keren juga bikin gimana nih? Saya kan senang bikin. Tanya. Oh, ternyata dia belajar di Lim Kengsin, mana dia pameran lagi. Kengsin tuh salah satu keramikus udah tua banget lah ya berarti. Tahun masa itu lah. Soalnya kan dulu kan pasti kan kayak gurunya cuma sedikit tuh yang kayak ngajarin ini keramik. Iya, sebenarnya belum banyak kayak sekarang kan. Nah, dari dia tahu Lim Kengsin, ternyata kakaknya istri saya juga belajar di situ. Oh, dulu belum jadi istri. Belum jadi, masih pacaran. Masih pacaran. Itu juga belajar di situ. Nah, ikutanlah saya ke tempatnya Lim Kengsin. Ya udah. Mulai kecebur. Jadi udah awalnya karena suka dulu tuh, suka. Suka bikin keren kan maksudnya. Suka bikin. Tapi susah enggak sih sebenarnya bikin keramik ini? Dulu sih enggak kepikiran susah. Saya dulu saya suka bikin kayu, apalah bangku kayak apa kayak kerajinan-kerajinan gitu. Ternyata pas lihat keramik kok kayaknya lebih fleksibel. Malah lebih gampang kelihatannya. Apa lebih kayak kelihatan dinamis gitu. Misalnya bisa jadi cangkir, bisa jadi patung. Kayaknya kalau gitu pikirannya banyak dari mau bikin handle pintu sampai handle laci gitu loh, kayak kepikiran. Wah, kok bisa jadi apa aja. Nah, wah, menarik nih. Dan bisa dibentuk. Kalau kayu mesti dipahat, ya batu mesti dipahat pas keramik kok kayaknya bisa dipencet-pencet dulu. Dibentuk dulu, baru ada proses pembakaran. Jadi kira-kira, wah ini lebih fleksibel, bisa jadi macam-macam. Nah, tapi ujung-ujungnya ternyata saya bikin alat makan gitu. Yang lebih menarik. Ini lebih menarik dan mendatangkan uang kayaknya. Enggak juga? Enggak sih, enggak. Cukup, pertama enggak kepikiran sih. Nah, dulu kepikirannya kalau alat makan, kelihatannya kalau enggak makanannya masih berantakan gitu, tapi masih bisa buat jadi tempat gitu loh. Oh iya benar. Apa yang kita belajar masih bisa kepake. Kayaknya dulu kepengen bikin patung juga, pengen bikin misalnya kayak lukisan, pengen. Tapi kalau misalnya nggak suka mau dikemanain lukisan? Bingung kalau bisa dipake. Tapi kalau alat makan masih bisa dipake. Jadi pikirannya gitu masih bisa dikasih ke teman kali, dikasih ke siapa atau masih dijual juga bisa. Pokoknya masih bisa dipake kalau yang model lain kok. Tapi kan sekarang kan udah lama kan, tapi kan udah lama dari tahun 98. Budaya tentang keramik ini ada berubah nggak sih untuk sekarang ini? Yang jelas sekarang yang tertarik untuk bikin keramik jadi banyak. Anak-anak muda. Mostly ya biasanya. Kayak berapa tahun terakhir sih kayak? Mungkin 5 tahun terakhir. Udah berubah. Kalau dulu berarti orang-orang tua semua tuh yang belajar? Enggak sih. Bukan orang tua yang belajar, tapi jarang. Oh. Jarang yang lebih sedikit lah ya. Lebih sedikit yang
tertarik untuk bikin keramik gitu. Dan mostly kan ini kan modelnya kayak lebih ke Jepang ya. Hmm. Apa karena suka keramik Jepang atau kenapa larinya kiblatnya ke arah situ? Kalau awalnya saya keterbatasan alat dan warna, maksudnya keterbatasan bahan. Jadi apa yang tersedia lagi itu ya saya pakai. Nah karena yang tersedia juga cuma itu, jadinya dulu saya nggak punya meja putar misalnya. Terpaksa lah saya bikin slab sederhana kayak gini, slab sederhana gini buat piring gitu loh. Atau yang bundar atau yang kotak, yang gampang-gampang karena nggak punya peralatan lebih. Iya. Ternyata kok ya mirip gaya Jepang gitu, atau mirip tradisional. Jadi nggak sengaja juga dong lari. Nah, tapi salah satu guru saya, Suyatna, memang belajar. Gurunya ada berapa sih om? Saya berani bilang saya belajar banyak dari 3 orang. Kayak Lim Kiang Sin paling sering ketemu. Lalu Suyatna yang mempengaruhi saya jadi alat makan. Kalau Widayanto sebagai guru dan teman yang saya belajar disiplin dari dia. Kalau kelasnya itu sistemnya di sini gimana om? Kalau orang mau belajar, karena kan kayak banyak yang tertarik juga kan sekarang sama keramik, tapi masih bingung nih, oh ini COVID gini kan. Kelas di sini masih sama kayak dulu juga. Kita pakai tempat ini sama-sama, sama belajar sama-sama. Jadi kalau yang datang ya bisa belajar dari saya, bisa belajar dari teman-teman yang lain. Jadi kayak sharing knowledge gitu lah. Iya. Pokoknya cuma kebetulan saya mulai duluan. Oke. Nah, tapi nggak ada yang lebih jago ya? Nggak ada. Bahkan saya sering nanya sama yang belajar, misalnya ngapain gitu? Baju diapain gitu? Karena saya sendiri nggak pernah ngelakuin. Oke. Gitu. Karena ini benar-benar kayak bebas aja kan? Bebas. Kayak keramik itu tuh konsepnya soalnya bukan bagus apa enggaknya ya, tapi gimana proses iya value-nya tuh dari mana sih om, kalau keramik orang melihatnya biasanya mungkin kalau saya punya pikiran paling pertama fungsinya kalau saya. Jadi kalau ada fungsinya ya ada value-nya lah, tempat air kali, tempat minum atau apalah, batu bata pun ada fungsinya. Ya udah, habis itu kalau mau ditambahin dekorasi ya nggak mesti, tapi mungkin bisa jadi lebih mahal, lebih menarik kan, lebih menarik ya buat orang tertentu ya, kalau menarik kan jadi lebih mahal, tapi kan menarik kan relatif. Iya kan, pengen lihat koleksi itu yang paling berharga menurut Mas Haryo. Paling berharga sih nggak ada, berarti dijual. Tapi ada yang mungkin nggak gue yang juga. Susah buatnya yang mana? Susah, bukan susah sih, agak panjang aja prosesnya. Misalnya ini. Nah ini tanah Sukabumi yang kasar, dicampurin tanah dari kebun. Oh ada campuran tanah ya, tanah sendiri nih. Kebun depan situ. Lalu di wedging, tanahnya masih kasar-kasar berongkolan. Lalu diputer, pakai meja putar. Ya udah kayak biasanya. Jadi tanahnya ngandung tanah kebun. Jadi susahnya karena percampuran tanah itu ya. Terus masih pakai tanah putih slip. Digambar capung. Capung lah, terus bakar biskuit, lalu glaze, baru glaze. Jadi agak panjang. Tapi sebenarnya juga begitu-gitu aja. Ya masing-masing kalau dulu belajar. Setiap keramik ini ya kayak orang kali, kayak anak gitu misalnya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Tapi kan masing-masing punya karakter ya. Jadi nggak semua berharga. Tapi ada yang misalnya saya nggak mau jual karena saya sendiri suka pakai. Pakai buat baso atau apa? Tapi tuh lihat. Kalau itu dilihatin doang misalnya. Terus ini kan, secara kan buka kelas ya di sini. Nah itu
biar yang lain nih kalau ngeliat pengen belajar itu gimana caranya? Pas lu dateng, kontak atau? Oh, kontak sih kalau sekarang sih. Kontak. Nah, kalau dulu langsung dateng boleh. Sekarang karena ya pandemi ini kelas terbatas, nggak bisa banyak-banyak. Jadi setiap hari dibatasin ya buat janji dulu. Oh, jadi harus bikin janji dulu ya. Dari Instagram ada ya? Instagram Puspa 5 itu ya. Itu juga ada nomor saya. Oke, jadi bisa langsung kontak kalau yang buat mau belajar. Oke, kira-kira segitu kali ya. Mas Hari ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mau belajar, yang mau nonton, yang mulai suka keramik nih? Coba aja kalau tertarik ya, senang kita tambah banyak teman yang bikin keramik, jadi bisa tukar pikiran, semakin berkembang keramiknya. Ya itu paling mulainya dari senang sih. Harus senang dulu ya. Kalau senang gampang deh ini. Okay. Apa juga gampang. Thank you. Thank you. Bye.